sebuah Fortuner tiba-tiba terjun ke sungai dari atas kapal feri penyeberangan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pada Minggu 23 Juni 2024. Mobil naas tersebut diduga tenggelam karena remblong yang dikemudikan oleh Kapolsek Katingan Hulu, Ibda Ali Harahap. Mobil terbawa arus sungai meski warga yang melihat kejadian berusaha membantu. Ibda Ali Harahap dan seorang warga sipil berhasil selamat. Namun naas, pemilik mobil Fortuner ditemukan meninggal dunia saat terjun ke sungai mencoba membantu Kapolsek Katingan yang terjebak dalam mobil. Sekitar pukul 14.30 ya, di pelabuhan feri penyeberangan di Kecamatan Rantau Asam dan Kecamatan Katingan Tengah ya, itu terjadi kecelakaan. Kecelakaan dalam hal ini mobil yang tadinya mau masuk ke feri penyeberangan ternyata los dan masuk ke sungai.